Halo sahabat cerdas, kali ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda merupakan perubahan bentuk pada benda yang terjadi karena peristiwa penyerapan atau pelepasan kalor. Perhatikan bagan perubahan wujud benda berikut ini. Berdasarkan bagan tersebut, kita dapat mengetahui perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair. Sedangkan perubahan wujud dari cair menjadi padat disebut membeku. Perubahan wujud dari cair menjadi gas disebut menguap. Sedangkan perubahan wujud dari gas menjadi cair disebut mengembun. Perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut menyublim. Sedangkan perubahan wujud dari gas menjadi padat disebut mengkristal. Dari bagan tersebut, kita juga dapat mengetahui bahwa mencair, menguap, dan menyublim merupakan perubahan wujud benda yang membutuhkan kalor atau menyerap kalor. Sedangkan membeku, mengembun, dan mengkristal merupakan perubahan wujud benda yang terjadi karena benda melepaskan kalor. Mencair merupakan perubahan wujud dari padat menjadi cair. Contoh peristiwa mencair antara lain, es batu yang dibiarkan di ruang terbuka, lilin yang dipanaskan. Memanaskan mentega. Membeku merupakan perubahan wujud dari cair menjadi padat. Contoh peristiwa membeku antara lain, air menjadi es setelah dimasukkan ke dalam freezer. Pembuatan agar-agar. Menguap merupakan perubahan wujud dari cair menjadi gas. Contoh peristiwa menguap antara lain, air yang dipanaskan hingga mendidih akan menghasilkan uap air. Menjemur pakaian basah. Pakaian menjadi kering karena air pada pakaian menguap menjadi uap air. Mengembun merupakan perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contoh peristiwa mengembun antara lain, terbentuknya embun di pagi hari. Adanya titik-titik air di bagian luar gelas yang berisi es. Menyublim merupakan perubahan wujud dari padat menjadi gas. Contoh peristiwa menyublim antara lain, kapur barus yang diletakkan di lemari. Kapur barus lama-kelamaan akan mengecil dan habis. Mengkristal merupakan perubahan wujud dari gas menjadi padat. Contoh peristiwa mengkristal antara lain, pembuatan es kering. Es kering merupakan es yang dibuat dari gas karbon dioksida. Proses terbentuknya salju.
demikian tadi materi tentang perubahan wujud benda. Semoga video ini memudahkanmu dalam memahami materi perubahan wujud benda.